Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Hidden Service. Oke, untuk kali ini adalah HP Oppo Neo 5 ya. Bagaimana cara mengkosongkan data untuk handphone ini atau mereset handphone Oppo Neo 5 yang kepenuhan data atau pingin datanya hilang semua seperti handphone baru, atau pengen menghapus semua file biar seperti handphone baru juga. Kita cek dulu di sini ada setelan ya. Kita masuk setelan, kita cek penyimpanan. Baterai dan penyimpanan di sini ada baterai 44% dan ada penyimpanan 8 GB tersedia. Sedangkan ROM di sini 16 GB ya. Tersedia 8 GB. 8,6 ya. Oke, kita akan coba mengkosongkan data. Siapa tahu lebih banyak dari 8 GB. Atau misalkan handphonenya full hanya 0, berapa giga atau 1 giga. Bisa melakukan cara seperti ini. Kita kembali lagi. Lalu kita kembali. Ini masih di setelan. Kita cari yang namanya cadangan dan setel ulang telepon. Kita klik ini. Dan di sini ada cadangan data aku, kita pilih kembalikan ke pengaturan pabrik ya. Kita klik paling bawah. Dan di sini ada pilihan lagi. Semua data penyimpanan dan termasuk musik dan gambar kita akan hapus, kita centang. Jika tidak mau dihapus, tidak usah dicentang. Oke, saya akan hapus semuanya. Saya centang warna hijau. Untuk memasukkan passwordnya nanti adalah nolnya ada 4 ya. Kita setel ulang di paling bawah. Setel ulang telepon, kita klik ini. Lalu kita masukkan sande, yaitu nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah sande standar ya. Kita konfirmasi. Nih sandenya. Kita konfirmasi. Lalu konfirmasi kembali di sini. Nah ini ya. Konfirmasi. Kita klik. Konfirmasi. Oke, handphone sedang merestart. Kita tunggu sampai menyala kembali ya. Kita taruh handphonenya. Oke, kita tunggu, sedang wiping data. Ini sedang proses wiping data ya. Oke, handphonenya sedang merestart ya. Di sini ada tulisan Oppo. Oppo-nya sedang berjalan, kita tunggu sekitar 5 menitan. Untuk handphone normal biasanya sekitar 5 menit dia akan menyala kembali. Dan untuk handphone yang sudah lemot, udah ciri-ciri rusak di IC MMC biasanya akan lambat atau hanya logo saja. Ya, masih menunggu di lambang Oppo. Oke, di sini sudah tampil ya, muncul bahasa Indonesia. Kita klik yang panah ini, sudah bahasa Indonesia. Kita pilih Indonesia lagi, kita lanjut. Kita lanjutkan, lanjut. Terus lanjut ya, lanjutkan terus.
Selamat datang ya. Sekarang sudah bisa menggunakan kembali. Dan kita cek di sini untuk kesetelan pengaturan ya. Tadi 8,6 GB, sekarang tinggal berapa yang kosong? Kita cek. Wow, it's magic. Sekarang sudah tertera di sini 10 GB guys. Ini mantap ya. 10,8 ya, hampir 11 GB. Sedangkan kapasitas yang aslinya adalah 16 GB, sekarang sudah menambah banyak. Oke, mantap ya. Sudah kosong 10 GB sehingga kita bisa mendownload aplikasi lainnya kembali. Oke, demikian tutorial cara mereset handphone melalui pengaturan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.